Discovery Hotel and Convention Ancol kembali bekerja sama dengan Arta Geraha Peduli dengan mengadakan pasar murah Ramadan selama Ramadan. Kegiatan kesadaran sosial dan tindakan kemanusiaan ini dilakukan untuk mengurangi beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Discovery Hotel and Convention Ancol bekerja sama dengan Arta Geraha Peduli menggelar pasar murah selama bulan Ramadan. Kegiatan pasar murah ini bekerja sama dengan Induk Koperasi Kepolisian atau Inkopol yang terpanggil untuk ambil bagian dalam operasi pasar daging sapi di sejumlah pasar di Jabodetabek guna membantu menstabilkan harga daging yang mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Pasar murah Arta Geraha Peduli yang diselenggarakan di RT 13 RW 10 Pademangan Barat Jakarta Utara ini menyediakan 350 paket sembako dengan harga Rp25.000. Selain sembako, pasar murah AGP juga menyediakan daging dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih murah 30% hingga 40% jika dibanding harga pasar. Karena kita tahu bahwa menjelang Ramadan ini harga melonjak naik. Nah, dengan ini Arta Geraha Peduli dan berserta Arta Geraha Network bekerja sama membantu program pemerintah untuk menstabilkan harga sembako tersebut. Kalau menurut saya sih memang lumayan ya, bisa ngeringanin beban para ibu-ibu yang kebetulan semua kan harga mulai dari bawang naik ya, telur naik, beras apalagi daging. Ya kalau dengan cara begini kan minimal adalah yang ringanin sedikit-sedikit. Warga berharap kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Discovery Hotel and Convention Ancol yang bekerja sama dengan Arta Geraha Peduli juga dilakukan bagi perusahaan lain sehingga masyarakat yang terbantu oleh perusahaan bisa lebih banyak lagi. Ahmad Muhajir, Reza Kahimpong, JAK TV.